siang para pendengar dengerin radio.com. Kembali lagi bersama kami dalam program Bitum atau diskusi online tentang hukum dan HAM. Program ini merupakan program bulanan yang dilakukan oleh ICGR atau Institute for Criminal Justice Reform bekerjasama dengan dengerin radio.com. Kali ini para pendengar, tema diskusi kali ini akan mengangkat tema mengenai tindak pidana penghinaan dalam perspektif HAM. Ada baiknya sebelum diskusi kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Diskusi ini akan dipandu oleh saya sendiri, dia, dan rekan saya, Mbak Diani. Kebetulan kali ini narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Sriana, dia dari Komnas HAM. Untuk lebih lengkapnya, rekan saya akan menjelaskan kurikulum vitae dari Bapak Sriana. Terima kasih Mbak Dia. Selamat pagi para pendengar dengerinradio.com. Khususnya di acara kali ini, siang ini adalah acara diskusi hukum dan HAM secara online atau kita biasa sebut etikum. Bagaimana disampaikan Mbak Dia, kali ini tema yang kita angkat adalah tentang kemerdekaan berekspresi dan tindak pidana penghinaan dalam perspektif HAM. Karena itu kita sudah mencoba mengundang Pak Sriana atau kita biasa lebih familiar memanggilnya Mas Sriana gitu ya. Ya, mungkin secara singkat akan kita sampaikan siapa sih Mas Sriana ini biar kita lebih tahu secara dekat. Mas Sriana adalah pegiat HAM yang sudah tidak kita inginkan lagi ya, pengalaman dan dedikasinya di dunia HAM. Beliau sudah sejak tahun 1993 bergabung dengan Komnas HAM. Hingga saat ini beliau adalah menjabat sebagai Kepala Divisi Monitoring dan Investigasi. Mas Sriana meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UI dan meraih gelar LLM-nya spesialis di Human Rights atau Hak Asasi Manusia dari The University of Hong Kong. Itu ya Mas Sriana ya. Mungkin ada yang masih belum tersampaikan. Mas Sriana, kali ini kita akan berbincang tentang kemerdekaan berekspresi dan tindak pidana penghinaan dalam perspektif HAM. Oh ya, mungkin sebelum lanjut, kenapa kita mengangkat tema ini dan juga kenapa Mas Sriana hadir di sini? Bukan secara kebetulan, tapi kali ini memang Institute for Criminal Justice Reform juga memang sedang melakukan sebuah riset dalam ranah reformasi kebijakan hukum penghinaan di Indonesia. Dan Mas Sriana juga termasuk salah satu dari tim peneliti senior tentunya dalam pelaksanaan riset ini, riset yang dilakukan oleh ICGR bekerja sama dengan Yayasan TIFA. Karena itu kita juga etitum kali ini mencoba mengupas tentang tema tersebut agar juga mendapatkan hasil yang kesimpulan-kesimpulan yang mungkin juga bisa menjadi tambahan dari riset yang kita laksanakan. Mungkin sedikit pengantar bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Kita sulit membayangkan jika kehidupan demokrasi di negara kita ini tanpa ditopang adanya sebuah kehidupan berekspresi yang baik. Namun kenyataannya dalam paket hukum kita, khususnya dalam hal ini KUHP, masih hidup serentetan pasal-pasal yang sangat berpotensi mengekang atau menjerat ekspresi seseorang. Katakanlah mulai dari pasal 310, 311, 316, 207, 208, hingga 161. Nah, padahal secara konstitusi hak ekspresi masing-masing warga negara sangat jelas dilindungi, khususnya dalam pasal 28 yang kemudian dielaborasi lebih jauh dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 23 yang kedua. Kita juga harus mengingat bahwa selain menjamin kebebasan berekspresi, rezim hukum dan HAM kita juga menjamin hak seseorang atas kehormatan atau reputasi yang kemudian dalam hal ini negara tentu saja harus bertanggung jawab untuk melindunginya pula. Nah, ini seperti apa Mas Sriana penjelasan dari kehidupan seperti hak-hak privasi dan hak-hak bisa mesti ada hak kebebasan berekspresi
terlibat dalam diskusi ini melalui Twitter secara online di @ijjrid atau di @idamblogger dengan hashtag diktum. Oke, para pendengar, kita langsung saja kepada diskusi kita. Kita serahkan langsung kepada Mas Yana untuk menjelaskan dari tema yang kita angkat kali ini. Oke, terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Diani. Ya, atas nama pribadi dan juga Komnas maupun Mas Ciar, akan menyampaikan terima kasih kepada para pendengar dengerinradio.com atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan juga pengertian berkaitan dengan kebebasan berekspresi, yang mana ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tentu kami juga menyampaikan penghargaan kepada ASICIA dan para pihak yang memberikan fasilitas untuk mencerdaskan masyarakat supaya mereka paham dan mereka sadar akan hak asasinya. Ya, tadi sudah disebut berkaitan dengan hak berekspresi ini, memang ini merupakan hak asasi manusia sebagai alat kontrol bagi masyarakat untuk memberikan kritisi, baik itu terhadap penyelenggara pemerintah, termasuk juga berkaitan dengan layanan-layanan publik yang diberikan oleh lembaga-lembaga publik kepada masyarakat. Nah, dengan cara kontrol inilah tentunya masyarakat punya andil untuk memperbaiki bagaimana bentuk-bentuk layanan dan juga kritik-kritik terhadap apa yang dilakukan oleh government, pemerintah, negara, dan juga lembaga-lembaga publik. Dan ini juga sebagai mitra tentunya dari pemerintah juga, ketika masyarakat itu mengetahui adanya suatu dugaan tindak pidana atau suatu adanya maladministrasi bentuk-bentuk layanan yang tidak sesuai dengan standar, yang mana kalau toh tidak diberikan dan berpresi, suatu saat akan menimbulkan korban lain. Nah, tentunya cara-cara ini harus diapresiasi, karena dengan cara inilah maka harusnya pemerintah maupun lembaga publik berterima kasih, karena ada yang mengontrol. Dengan cara kontrol inilah mereka akan menjadi lebih berhati-hati. Nah, ini sekilas mengenai apa sih kebebasan berekspresi. Karena ini penting dan disebut oleh Mbak Diani, bahwa itu salah satu pilar bagaimana untuk memperbaiki alam demokrasi kita. Karena tanpa hak berekspresi ini, ya demokrasi kita ini hampa aja, tidak ada perubahan-perubahan yang akhirnya nanti melahirkan untuk suatu otoriter. Mungkin nyambung sedikit, Mas. Ya. Terkait pengaturan perlindungan HAM itu sendiri, seperti apa sih kalau dalam perspektif HAM? Karena kita juga melihat perkembangan dunia hukum kita, semakin kesini justru yang kita rasa masyarakat, ya, masyarakat Mas, nggak hanya para pelaku di dunia hukum, tapi juga masyarakat Mas mungkin merasa tentang tingginya pengaturan itu. Misalnya yang sangat nyata adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 22 ya, jika khususnya yang semua masyarakat seluruh pelosok Indonesia tentu tahu Bu Prisa adalah salah satu korban itu. Nah, pengaturan itu sendiri bagaimana? Iya, ya sebenarnya memang dari sisi pengaturan hak asasi warga negara berkaitan dengan hak berekspresi ini, secara jelas bahwa ini merupakan hak konstitusional. Artinya, Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber hukum tertinggi kita itu memberikan jaminan kepada masyarakat atau setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, ini adalah norma hukum tertinggi yang diatur di dalam konstitusi. Nah, kemudian dalam jabaran berikutnya juga diatur di dalam Undang-Undang Sektoral, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Dan itu secara tegas juga diatur bahwa setiap orang itu bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dengan umum, dan keutuhan bangsa. Nah, ini baru dalam tataran hukum nasional. Tentunya dalam membuat hukum ini, ya tidak-tidaknya bahwa harus ada proses. Kita ingin hukum ini dibangun berdasarkan kondisi di masyarakat, jangan dibangun top down, tapi bottom up.
lihat realita di masyarakat itu seperti apa sih, sehingga masyarakat ini juga akan aware dan juga masyarakat akan menjadi cerdas. Sistem hukum kita kan sangat tumpang tindih. Hukum saat ini dibuat dengan hukum yang lain, karena tidak ada harmonisasi. Walaupun ada badan khusus atau balik yang membahas, tapi ketika komisinya berbeda, nah ini juga nanti akan terjadi benturan-benturan. Nah, disitulah memang diharapkan bahwa perlu ada harmonisasi di dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menjadi tumpang tindih dan selalu yang menjadi korban dalam masyarakat. Hukum ini selalu berkata, tahu tidak tahu, dianggap tahu. Gimana masyarakat yang jauh dari akses, mau baca aja susah, apalagi mendapatkan dokumen hukum. Nah ini adalah hal yang juga harus menjadi perhatian para negara-negara ini. Kalau menurut Mas Yana sendiri, seperti apa sih pembatasan-pembatasan di dalam kemerdekaan berekspresi itu, sehingga ketika orang awam itu melakukan kemerdekaan berekspresinya, mengeluarkan pendapatnya, tidak terkena undang-undang yang memang mempidanakan mereka, itu seperti apa? Ya, persis menarik bahwa tentunya kebebasan berekspresi tidak bebas-bebasnya, tapi dalam artian bahwa kebebasan berekspresi ini juga harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Ini in good faith, dalam niatan baik. Dan niatan baik ini sehingga tidak punya intent, tidak punya niatan sama sekali ingin menjelek-jelekkan lembaga atau menjelek-jelekkan orang, tetapi ingin berdasarkan pengalaman nyata empiris yang dialami mungkin oleh si pemberi informasi ataupun juga pengalaman yang dialami oleh keluarga, sanak saudara, teman, ataupun sebagainya, dan juga bisa jadi mengetahui bentuk-bentuk layanan yang tidak sesuai. Nah, sebagai warga negara, mereka punya hak untuk memberikan masukan. Nah, tentunya masukan-masukan inilah ada batasan-batasan. Tidak sekedar asal memblok up, tetapi harus punya keyakinan terlebih dahulu bahwa informasi ini memang bahasanya itu A1 lah, bahwa ini sudah mengalami beberapa klarifikasi, tidak sekedar katanya-katanya. Nah, ini nggak boleh. Oleh karena itu memang harus berhati-hati dengan penuh tanggung jawab bahwa informasi yang saya kepada publik benar-benar informasi yang valid, sehingga dari validitas itulah dapat bertanggung jawabkan. Ada data dan juga ada saksi yang ini nanti akan membantu. Nah, batasan-batasan yang diatur di dalam norma hukum memang ada ketentuan-ketentuan antara lain berkaitan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kemudian juga kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Ada juga berkaitan dengan keamanan negara. Nah, ini ada bentuk-bentuk batasan yang diatur oleh para undang-undang ini. Artinya bahwa penyampaian kebebasan berekspresi itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa terus menerabas border-border yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Berarti sebenarnya atau bagaimana menurut pendapat Mas Yana? Selama sampai dengan hari ini mungkin sudah banyak sekali korban-korban dari pelaku, sebenarnya pelaku dari kebebasan berekspresi yang mereka justru mendekam di penjara akibat ekspresinya itu, mulai enggak hanya jurnalis tapi juga sudah mulai merambah ke masyarakat luas seperti Ibu berita tadi, kemudian juga ada Pak Seng-Seng dan juga Mewan. Mereka juga sebenarnya adalah penyampai informasi melalui ruang publiknya gitu, tapi ternyata yang mereka dapatkan adalah hukuman penjara. Itu seperti apa terhadap pidana itu yang justru sanksinya adalah pemenjaraan? Ya, memang ada selain kebebasan berekspresi juga ada hak atas kehormatan ya. Yang mana di dalam hak atas kehormatan atau reputasi, right to honor or reputation ini memang juga diatur. Ini berkaitan dengan privacy rights gitu. Nah, oleh karena itu ini diatur berkaitan dengan untuk melindungi adanya bentuk-bentuk penyampaian yang tidak benar ataupun memang sengaja punya niatan ingin menjatuhkan seseorang atau ingin mencemarkan suatu lembaga. Jadi harusnya memang para penegak hukum ini juga harus jeli ya, harus digali intensnya itu, niatannya itu. Kalau niatannya ya memang sulit ya, karena itu diperlukan bahwa hakim-hakim atau apa penegak hukum dan mungkin dari awal penyidik-penyidik polisi dan juga jaksa dan hakim
untuk membuktikan intent itu memang begitu sulit, tapi kan mereka punya keahlian, mereka ahli di bidang itu, sehingga juga harus aware, harus punya kesadaran juga pengetahuan untuk menggali bentuk-bentuk dari pemidanaan terhadap kebebasan berekspresi. Artinya ketika fakta sebagai contoh sebuah berita, mereka tuh korban, tapi menjadi korban dua kali, dikriminalisasi terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah sebagai bentuk pembelajaran. Ini loh, kami mengalami sendiri, jangan sampai orang lain mengalami seperti saya, sehingga melakukan tindakan itu. Terus apa salahnya? Mereka empiris mengalami sendiri, tapi ya itulah atas nama hukum mereka biar ditangkapi, sehingga mereka menjadi korban terhadap hukum itu sendiri. Lalu kan itu memang dibutuhkan aparat-aparat penegak hukum yang benar-benar aware lah. Mereka itu progresif, mungkin lebih jauh. Kalau toh kita ya sependapat untuk tindakan-tindakan yang asal-asalan ya, dalam artian memang intent atau tujuannya memang bukan untuk memberikan pelajaran kepada lembaga atau orang, tapi dendam, kemudian juga untuk menjatuhkan seorang. Nah, ini mungkin perlu ada perlindungan. Karena itu memang harus ada batasan-batasan antara penyampaian ini apa tujuannya, sehingga dari situlah baru ada tindakan-tindakan yang perlu diambil. Mungkin masih berbau hari Juni 22 April kemarin, kita masih tindakan dalam seputar kembali ke diskusi kita hasilnya ya. Mungkin kita masuk ke ranah internasional. Bagaimana instrumen hukum internasional mengatur tentang kebebasan berekspresi dan hukum penghinaan itu sendiri? Maaf, misalnya sebelum dijawab, mungkin para pendengar program Etikum dapat berpartisipasi melalui diskusi ini, melalui dengerinradio.com atau bbdengerinradio.com, dan bisa juga melalui Twitter di @icgrid dengan menulis tagar Etikum. Iya, konsekuensi Indonesia sebagai juga bagian dari mekanisme internasional atau anggota dari PBB, Serikatan Bangsa-Bangsa, tentunya kita juga tunduk pada norma-norma yang sudah ditetapkan oleh PBB. Sebagai contoh bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang merupakan basic asasi manusia yang ditetapkan PBB, itu secara tegas di dalam pasal 19 juga mengatur mengenai hak berekspresi yang antara lain berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media tanpa memandang batas-batas negara. Nah, artinya bahwa kebebasan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi masyarakat yang merasa tidak puas terhadap bentuk-bentuk tanggapan dari lembaga publik atau pihak-pihak itu, mereka punya media ke forum internasional. Nah, kemudian landasan hukum internasional lainnya sebagaimana diatur di dalam pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, ini mengatur hal yang sama berkaitan dengan hak berekspresi. Nah, kita bahasa Indonesia sudah meratifikasi Kovenan ini melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Apa konsekuensinya? Artinya bahwa ketika bangsa Indonesia menundukkan diri pada traktat atau hukum internasional, maka kita punya kewajiban. Kewajibannya antara lain berkaitan dengan kita perlu melakukan harmonisasi. Artinya berbagai produk, peraturan, undang-undangan yang sudah ada yang tidak sesuai itu harus dilakukan perubahan, sehingga itu baru selaras dengan asli manusia. Kemudian juga perlu melakukan sosialisasi. Nah, ini kewajiban negara, kewajiban pemerintah, karena konstitusi memberikan mandat yang sangat tegas bahwa pemajuan perlindungan penegakan hukum HAM itu menjadi kewajiban negara, terutama pemerintah. Dalam hal itu, bentuk-bentuk sosialisasi itu perlu diberikan oleh pemerintah ini kepada setiap unsur masyarakat. Nah, sosialisasi juga termasuk bagaimana bentuk-bentuk penguatan kepada aparat penegak hukum. Nah, hal yang lebih penting lagi ketika kita meratifikasi, kita punya kewajiban membuat regular atau periodic report. Bisa setiap 2 tahun atau 4 tahun tergantung ketentuan bagaimana diatur dalam kovenan itu. Nah, di dalam laporan ini kita harus jujur apa sih yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kovenan ini, utamanya berkaitan dengan pasal 19 pemenuhan terhadap hak berekspresi. Kenapa kok orang masih banyak yang dipidana?
Nah, ini kita harus bertanggung jawabkan di komunitas internasional. Nah, ada mekanisme lain ketika bangsa Indonesia dianggap tidak memberikan perlindungan pada warganya yang menyampaikan kebebasan berekspresi. Maka PBB punya organ namanya Special Rapporteur, pelapor khusus untuk bidang kebebasan berekspresi dan pendapat. Nah, ini memang kelemahannya, harus ada undangan atau persetujuan dari pemerintah, mereka baru bisa masuk ke dalam ranah pemerintahan kita. Tetapi ada juga mekanisme lain yang sekarang dibuat oleh Dewan HAM atau PBB, ada namanya UPR, Universal Periodic Review, yang mana negara, terutama Indonesia, kita setiap 4 tahun, kita dulu tahun 98 dan nanti bulan Mei sekitar 23, itu kita akan review. Nah, kita akan di semacam disidang oleh negara-negara lain, bagaimana bentuk-bentuk atau situasi yang semacam di Indonesia. Nah, ini NGO, masyarakat, termasuk Komnas, bisa memberikan laporan di dalam UPR ini, dan kemudian nanti akan ada tanggapan-tanggapan dan lain-lain rekomendasi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengaturan di dalam hukum internasional yang kita sebagai bagian dari proses itu wajib tunduk hukumnya. Menarik sekali bagi paparan dari Mas Yana. Yang menarik buat saya saat ini, Mas mau tanya, apa yang tadi kan Mas bilang bahwa undang-undang yang berlaku di negara kita tumpang tindih. Satu sisi dia memang sangat melindungi yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan berekspresi. Tapi satu sisi lagi, beberapa undang-undang termasuk KUHP itu mengatur mengenai delik penghinaan, sebagaimana bisa menghambat kebebasan berekspresi seseorang. Tapi di beberapa negara sebenarnya saya tahu bahwa penghinaan ini sudah tidak dimasukkan dalam delik pidana, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan di Filipina itu dimasukkan ke dalam perdata. Menurut Mas Yana, gimana nih pendapatnya? Apakah memang sebenarnya tidak pas seharusnya Indonesia mengatur ini sebagai suatu delik pidana? Iya, kita kebutuhan harusnya berkembang ya, sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Tidak perlulah semua bentuk-bentuk perbuatan itu harus diselesaikan melalui hukuman atau pidana, tetapi ada kok bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang tidak harus melalui pemidanaan. Itulah maka dikenal namanya hukum progresif, progressive law. Sehingga terhadap bentuk-bentuk perbuatan berkaitan dengan freedom of expression, kebebasan yang pendapat, ini kita perlu membuka wacana, tidak perlulah ada bentuk-bentuk pemidanaan. Tapi kalau contoh memang ternyata apa yang disampaikan itu tidak benar, adalah bentuk-bentuk lain, semacam di alternatif dispute resolution, bisa diselesaikan secara baik-baik keluargaan. Yang penting bahwa pelaku kalau ternyata apa yang disampaikan tidak benar, mereka menyadari atas perbuatannya sehingga tidak mengulangi. Tapi kalau ternyata memang benar, harusnya diberikan apresiasi dong. Ini kan sebagai bentuk mitra dari aparat penegak hukum, kan undang-undang juga mengatur setiap warga negara, setiap orang yang mengetahui terjadi suatu tindak pidana diharapkan untuk lapor atau memberitahu kepada aparat penegak hukum. Nah, disinilah bahwa perlulah ada perubahan paradigma berpikir kita, tidak perlu bentuk-bentuk akhirnya harus ada pemidanaan, tetapi carilah bentuk-bentuk lain yang juga bisa menyentuh rasa keadilan untuk belah pihak. Para pendengar masih memberikan kesempatan untuk bisa ikut terlibat di dalam acara kita di YouTube ini dengan mungkin bisa melontarkan pertanyaan melalui Twitter di @icjrid dengan tagar YouTube. Oke, para pendengar dengan setelah kita mendengarkan lagu. Ada hal yang menarik yang mungkin saya lanjutkan diskusi ini, yaitu mengenai sekarang banyak kasus-kasus yang melibatkan secara pribadi dari penghinaan itu, seperti misalnya kasus-kasus KDRT, terus akhirnya dia curhat di dalam jejaring sosial. Seperti kemarin ada satu kasus, awalnya dia adalah
korban KDRT, kemudian dia curhat karena dia tidak bisa ketemu anaknya di satu jaring sosial Facebook. Ternyata mantan suaminya itu melaporkan dia dengan klik penghinaan sampai dia diputuskan pengadilan. Begitu juga ada kasus seorang dokter di Jakarta Pusat yang memang dia mengetahui suaminya itu berselingkuh dan dia ingin mengkonfirmasi ke suaminya, malah dia terjerat di dalam pidana penghinaan. Kasus-kasus seperti ini, menurut pendapat Mas Yana itu seperti apa? Apakah ini juga termasuk di dalam kebebasan berekspresi seseorang untuk menuangkan itu di dalam di jaringan sosial? Gimana Mas Yana? Iya, tentunya juga sebagai bagian dengan berbahagia. Ya, berekspresi ini juga berkaitan dengan individual right, ya, hak individu. Sepanjang apa yang disampaikan itu adalah benar, fakta, bukan mengada-ada. Nah, ini suatu upaya mereka untuk mendapatkan rasa keadilan, karena mungkin bisa jadi sudah dilakukan cara-cara yang humanis, dialogis, tetapi ya biasa yang lemah inilah akan menjadi korban. Nah, oleh karena itu biasanya kalau ketika orang-orang yang menggunakan cara-cara hukum, mereka punya kekuatan, entah kekuatan dari sisi ekonomi atau kekuatan dari sisi kekuasaan. Nah, disinilah para korban yang lemah ini selalu tidak berdaya ketika harus menghadapi bentuk-bentuk semacam ini, sehingga hukum ini kadang tidak memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, karena tidak seimbang antara harm and sanction, antara bentuk yang perbuatan dilakukan dengan sanksinya. Mereka itu sekedar ingin mencari keadilan dan kasus KDRT, ya supaya jadi pembelajaran juga masyarakat jangan mengalami hal yang sama. Bagaimana seorang ibu yang merindukan anaknya, ibu inilah yang telah berjuang hidupnya melahirkan anak, mengharap tiba-tiba hanya masalah keluarga, kemudian mereka ingin ketemu, ingin dekat anaknya, justru dipidanakan. Ya juga berbentuk kekerasan lain, perempuan ini yang vulnerable group, ya, dan bentuk-bentuk yang rentan selalu mendapat kekerasan ketika berusaha mencari keadilan, tapi justru malah diperhadapkan dengan hukum. Nah, inilah kita sebagai pejuang HAM atau pemerhati HAM, memang ini tidak adil. Karena itu antara perbuatan yang mereka lakukan dengan bentuk pidana itu jumlah sekali, artinya ini suatu bentuk-bentuk kriminalisasi yang bagi korban tidak adil. Karena itu memang harus adalah media lain yang harus memberikan pidana kepada orang yang mencari keadilan. Terima kasih Mas Yana. Sebenarnya menarik sekali diskusi kita di forum kali ini, tapi sayang sekali waktu kita memang sangat terbatas karena ketika itu memang dikemas dari diskusi online yang waktu dan temanya terbatas dan terpilih. Tadi mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu dengan tema yang berbeda tapi masih di seputar kebebasan berekspresi. Jadi perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang juga harus dilihat relasinya dengan keberadaan hak orang lain, atas kebebasan berbicara, berekspresi, kebebasan pers termasuk juga yang sama-sama diproteksi oleh negara. Baik, semoga dengan sedikit diskusi kita kali ini, khususnya kita yang mendengarkan ini, yang mendengarkan Etikum, akan sedikit ada wawasan dan tambahan pengetahuan khususnya soal hukum dan hak asasi manusia. Karena memang tujuan dari Etikum ini adalah menambah pengetahuan dan hukum dan HAM di kalangan masyarakat luas. Terima kasih Mas Yana. Ya. Para pendengar, kita akan kembali lagi di diskusi online Etikum di minggu terakhir, minggu keempat di setiap bulan berjalan. Terima kasih atas partisipasinya.